Melaka aku sekiranya pucuk kepimpinan tertinggi parti itu memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, pada pilihan raya negeri PRN. Penerusi UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, meskipun UMNO Negeri mengalu-alukan kerjasama dengan Perikatan Nasional PN, namun parti itu juga bersedia untuk bertanding bersendirian. UMNO ini sudah bersedia dengan apa jua keadaan. Tetapi kita kena akur dengan keputusan pucuk kepimpinan. Lagipun perkara ini masih belum habis berbincang, katanya ketika dihubungi bernama pada Rabu. Beliau berkata demikian semasa mengulas kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menegaskan UMNO tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRN Melaka seperti yang dilaporkan sebuah portal berita pada Rabu.